kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul pada dasarnya merupakan kegiatan kerjasama antara pihak kampus Universitas Negeri Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Maka pihak UNY pun sepakat dengan Pemkab Gunung Kidul yang dipimpin oleh Hajah Badingah untuk membangun kampusnya di Kabupaten Gunung Kidul dengan disepakati dibangunnya kampus UNY berbasis vokasi di Kelurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Sebagai sebuah bentuk kerjasamanya, Pemkab Gunung Kidul kemudian memberikan lahan miliknya untuk dibangun kampus UNY seluas 10 hektar dengan perkembangan 10 tahun ke depannya. Kemudian dalam awal tahun ajaran baru 2020-2021, UNY sudah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, akan tetapi calon mahasiswanya yang berasal dari Gunung Kidul masih minim. Saat ditelusuri, ternyata masih banyak para pelajar, orang tua, dan guru asal Gunung Kidul masih takut mendaftarkan siswa dan anaknya di UNY karena alasan keuangan perekonomian. Pihak UNY pun kekeh bahwa calon mahasiswanya di kampus Gunung Kidul harus merupakan berasal dari Gunung Kidul sebanyak 50%. Ini merupakan komitmen awal antara pihak UNY dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Bagi para calon mahasiswa asal Gunung Kidul yang belum mendaftar di UNY, masih ada kesempatan melalui seleksi mandiri berbasis prestasi maupun rapot yang akan berlangsung hingga bulan Juli ke depannya. Sedangkan bagi yang ingin menempuh jenjang pendidikan S1 di kampus Karangmalang, para pelajar Gunung Kidul juga tersedia jalur tes SBMPTN. Data yang ada pada kita, ini pendaftar dari Gunung Kidul itu masih minim. Saya malah heran, justru pendaftar dari luar Gunung Kidul yang ambil Gunung Kidul itu banyak. Maka itu saya juga kenapa gitu loh. Kita kan sudah meluluskan yang Gunung Kidul itu berapa? 47 ya? Iya. Terus yang luar Gunung Kidul berapa itu? Ada 120. Total berapa? 120. Yang luar Gunung Kidul jumlahnya berapa? 6. Jadi kan kita sudah lulus 120. Yang 47 kan? 45. 45 itu lulu yang dari Gunung Kidul. Berarti kan berapa itu? 165 ya? 142 kurangi 45. Berapa? 77. Ya, ya kan, anu, padahal kita targetnya kan 50%-nya harus orang Gunung Kidul kan. Ya karena apa? Karena ini kan program kerjasama. Tanahnya disediakan Pemda sehingga UNY juga punya tanggung jawab untuk bagaimana orang Gunung Kidul itu bisa kuliah gitu loh. Karena itu kita sekarang okelah kita sosialisasi lagi. Jadi wakil-wakil SMA, wakil-wakil SMAK kita undang. Sekaligus kita sosialisasi untuk yang program mandiri ya, yang S1 ya. Kemudian SBMPTN kan masih tutup tanggal 20. Masih ada waktu. Yang S1 yang bukan vokasi. Sekaligus sosialisasi itu termasuk KIP, Pak. Karena saya lihat begini, itu juga kasus juga. Ternyata calon mahasiswa atau lulusan SMK itu juga banyak yang belum tahu tentang KIP. Kan saya pernah mengatakan toh, orang itu sekarang yang penting pintar. Ya, kalau pintar cari beasiswa gampang. Nah, pemerintah sudah menyediakan KIP kuliah. Itu banyak yang belum tahu. Seperti kemarin kita sudah lulus gelombang 1 prestasi. Anak kurang mampu. Lah saya tanya, "Loh kok enggak ambil KIP?" "Pak, tidak tahu," gitu loh. Karena itu ini sosialisasi ini targetnya adalah bagaimana para guru di setiap sekolah itu memahami betul sistem penerimaan mahasiswa baru baik lokal maupun nasional maupun yang Gunung Kidul sehingga adik-adik lulusan SMA itu tahu betul. Saya kan sudah mengatakan, udah yang penting itu pintar. Kalau orang pintar, cari beasiswa gampang. KIP-nya kan banyak loh, Pak, 400 ribu loh KIP tahun ini itu. Dua kali lipatnya dengan tahun yang lalu. Karena itu kita sosialisasikan besar-besaran. Sebenarnya target kita itu kan 40 kali 6 ya? Iya. Ya kemudian untuk yang sosial nanti kita buka paralel. Yang sosial. Kalau yang saintek ini kan kita masih terkendala lab. Ya, lab ya. Sehingga ya, yang sosial ini
kan labnya hanya komputer, hanya gitu, kita masih mudah menyiapkan. Dan gedung itu akan jadi bulan Agustus ya. Pendaftarannya bukan diperpanjang, ini kan baru gelombang 1. Nah, gelombang 2, kemudian UTBK atau CBT. Nah, ini pendaftaran tanggal 22 sampai? CBT itu sampai Agustus. Sampai Agustus, jadi masih yang CBT masih. Ya, hingga masih saya harapkan ikut prestasi gelombang 2, lalu nanti ikut CBT. Ya, semuanya online, semua online ya. Kecuali yang CBT ya. Yang CBT nanti tempatnya di SMK 1. Di SMK 1 yang dulu, yang kepalanya Bu Susi itu. Jurusannya masih sama, kita masih 6 itu. Karena yang baru itu baru masuk usulan. Paling tahun depan siapnya. Karena kan harus berizin. Nah ini yang kita sudah punya izin, yang kita buka dulu. Sekaligus kita menyiapkan labnya. Labnya kan harus disiapkan dengan baik. Hanya begini, ternyata yang dari luar Gunung Kidul kan juga banyak juga. Ini himbauan untuk masyarakat menyiapkan kos, nanti kan dia pasti kos gitu. Imawan Mumatarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV. Kita nanti hanya mengukur sekali saja.